Kami sudah terhubung dengan Kompol Jamal Fatur, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, terkait kasus pembakaran mimbar masjid. Ini ada dua orang lagi yang ditangkap, yaitu rekan dari pelaku utama. Selamat malam, Pak Jamal. Selamat malam. Pak Jamal, tadi dari informasi yang kami terima bahwa kedua pelaku yang ditangkap ini menolak kalau mereka dikatakan sebagai pemberi narkoba kepada pelaku. Sebenarnya seperti apa menurut keterangan dua tersangka ini? Oke, Pak. Terima kasih. Jadi dua orang ini kami amankan atau kami tangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkotika ya bersama-sama dengan tersangka KB ataupun tersangka pembakaran. KB ataupun tersangka pembakaran mimbar masjid ini. Jadi kami kembangkan terkait penyalahgunaan narkotika ini dan kami dapati dua orang yang diduga melakukan atau mengkonsumsi penyalahgunaan narkotika ini dengan tersangka inisial KB ini. Seperti itu, Bang. Baik, tapi sampai informasi terakhir yang kami terima bahwa kedua pelaku ini menolak kalau dibilang sebagai penyuplai narkoba, apakah mereka sudah mengaku? Oke, Pak. Jadi untuk kedua orang ini kami serahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Makassar. Jadi untuk proses terkait dua orang ini ditangani oleh Sat Narkoba Polrestabes Makassar, Mbak. Baik. Untuk pelaku utama sendiri, Pak, apa yang diakuinya saat ia membakar masjid? Apa alasannya membakar mimbar masjid? Oke, jadi untuk keterangan dari tersangka inisial KB ini sampai sekarang tetap dia merasa sakit hati terhadap pengurus masjid yang melarang dia untuk istirahat di masjid tersebut. Adapun terkait dugaan adanya gangguan kejiwaan ataupun penyalahgunaan narkoba ini yang sedang kami telusuri sampai sekarang. Baik, kabarnya kepolisian akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Apakah memang ada tanda-tanda bahwa pelaku mengalami mental health atau mental issue? Ya, jadi terkait itu semua, kami sudah koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Ada Lafor Polda Sulsel, ada juga Polda Sulsel terkait psikologinya, dan ada juga Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kami melakukan tes terhadap penyalahgunaan narkotikanya dengan mengambil sampel darah dan rambut, serta kami juga melakukan tes psikologi di Polda Sulsel, dan kami juga melakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulsel. Baik, sejauh ini dari hasil tes kejiwaan dan asesmennya seperti apa, Pak? Jadi untuk hasil, kami sementara sedang menunggu hasil, Mbak. Jadi sudah beberapa hari kami lakukan tes tersebut. Kami sedang menunggu hasil dari semua tes yang dilakukan terhadap tersangka KB ini. Baik, kalau misalnya dilihat dari proses interogasi, apakah memang pelaku ini bisa konsisten menjawab atau jawabannya berubah-berubah? Jadi memang diawali waktu keterangan awal, tersangka ini inkonsistensi untuk melakukan menjawab pertanyaan. Namun alhamdulillah dengan ketenangan penyidik dan dengan keadaan yang tenang, pelaku ini ataupun tersangka ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan dari penyidik yang ditanyakan terhadap tersangka ini. Apakah ada dugaan pelaku ini masih di bawah pengaruh narkoba pada saat diinterogasi pertama kali, Pak? Terkait itu, Mbak, makanya kami dari penyidik Polrestabes Makassar melakukan beberapa tes khususnya narkotika terhadap tersangka ini agar dapat menguatkan tersangka ini melakukan ataupun mengkonsumsi narkotika, seperti itu, Mbak. Baik, kalau dari latar belakang tersangka sendiri itu sebenarnya siapa? Apakah ia warga di situ yang memang sering beristirahat di masjid tapi kemudian sering diusir oleh pengurus masjid karena tidur di situ? Atau pekerjaannya sebagai apa? Sehari-harinya sebagai apa, Pak? Jadi kalau untuk terhadap profil
tersangka ini, yang bersangkutan merupakan warga sekitar sekitar masjid tersebut. Untuk pekerjaan memang tersangka tersebut tidak ada pekerjaan tetapnya, namun memang kadang-kadang dia menjadi petugas parkir liar di daerah ataupun warkop daerah sekitaran masjid tersebut. Terkait dengan dia istirahat, memang di masjid itu banyak yang melakukan istirahat di situ, namun karena tersangka ini kemungkinan ada perilaku yang tidak bisa ditoleransi sehingga dilakukan ataupun ditolak oleh pengurus masjid tersebut. Baik, apakah memang pelaku ini suka berbuat onar atau mencemaskan warga sekitar, Pak? Informasi yang kami dapat dari keluarga, memang beberapa kali tersangka ini membuat keributan di keluarga maupun di warga sekitar. Namun kami tentunya tetap fokus terkait penanganan perkara pembakaran mimbar masjid yang dilakukan oleh tersangka ini. Karena memang itu merupakan suatu tindak pidana murni, seperti itu, Mbak. Baik, saat ini kondisi pelaku sendiri seperti apa, Pak? Jadi untuk kondisi pelaku ataupun tersangka ini saat ini sudah dilakukan penahanan di Rutan Polrestabes Makassar, dan alhamdulillah kondisinya baik-baik saja sih, Mbak, sampai sekarang. Baik. Kemudian untuk kedua rekannya, apakah bisa dikategorikan sebagai pemasok narkoba atau penjual narkoba, Pak? Jadi terkait kedua orang rekannya tersebut, Mbak, kami jelaskan sudah dari Satreskrim Polrestabes Makassar menyerahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Makassar terkait penanganan kedua orang tersebut. Apakah mereka sebagai pengedar atau pemakai atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan nanti oleh Sat Narkoba Polrestabes Makassar. Baik, baik. Terima kasih Kompol Jamal Fatur, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.